Komisi 1 akan langsung mengunjungi kediaman Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL, Laksamana Yudo Margono, setelah menjalani fit and proper test pada Jumat 2 Desember 2022 sore. Ia mengatakan, fit and proper test diperkirakan selesai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian, Komisi 1 akan menggelar rapat internal pengambilan keputusan atas fit and proper test tersebut. Adapun pelaksanaan fit and proper test kemungkinan akan dilaksanakan secara terbuka pada saat sesi pemaparan dan sesi tertutup ketika melakukan pendalaman. Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid mengungkapkan pihaknya akan mengunjungi kediaman Yudo Margono setelah uji kelayakan dan kepatutan selesai dilakukan. Adapun kunjungan tersebut dalam rangka Komisi 1 melakukan verifikasi faktual terhadap KSAL Yudo. Diberitakan sebelumnya, KSAL Yudo Margono resmi menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Nama Yudo diumumkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima surat presiden atau surpres dari Presiden Joko Widodo yang diantarkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung DPR Jakarta pada Senin 29 November 2022 lalu.